Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi wallahi law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr. Al hadis. Hadirin ikhwati iman, para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini sebagai bagian dari ragam usaha kita untuk meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita dan upaya menyambung mata rantai antar generasi agar tak terhenti di dalam mengelola setiap sedekah jariah dan ilmu yang telah diajarkan oleh orang tua dan guru kita. Materi kajian seperti yang telah dipublikasikan, kita akan menggali salah satu di antara fenomena yang akhir-akhir ini kembali aktual, kembali hangat tentang revolusi di dalam pandangan syar'i. Untuk menetapkan istinbat berkenaan dengan revolusi, maka penting untuk dilakukan tahrirul mustalahat, penegasan makna istilah, terutama perbandingan makna revolusi di dalam bahasa kita dan juga padanan kata revolusi di dalam bahasa Arab, dan apakah secara istilah ada di dalam Quran Sunnah. Andai kata pun tidak ada, tetapi substansi atau hakikat revolusi itu terkandung atau tidak, ini yang penting untuk digali. Nah, sebelum kita membicarakan pandangan syariat dari berbagai rujukan, dari berbagai sumber, dapat saya rangkum bahwa yang disebut dengan revolusi itu dapat dimaknai perubahan yang cukup mendasar, perubahan yang fundamental dalam satu bidang. Misalnya revolusi industri yang mengubah wajah dunia menjadi modern. Dalam definisi yang lebih sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan di bidang politik. Padahal sekali lagi, politik hanyalah bagian dari aksentuasi dalam aspek penekanan bidang kehidupan, bukan syarat bahwa revolusi itu hanya bidang politik. Kemudian ciri dari revolusi, yaitu di dalam revolusi perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Kemudian fenomenanya dapat dijalankan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan syarat revolusi.
sehingga sekiranya ada revolusi damai gitu, bukan revolusi. Sebab hari ini yang terbentuk di masyarakat ketika mendengar kata revolusi konotasinya negatif. Sebab revolusi itu harus selalu dengan cara kekerasan. Padahal kekerasan bukan syarat sebuah revolusi. Itu galibnya atau biasanya, tetapi bukan syarat satu gerakan revolusi. Dan ini yang banyak di masyarakat, makanya ngeri gitu. Lamun mendengar revolusi teh gitu, jadi ngeri-ngeri sedap gitu. Itu salah, karena itu bukan esensi gitu. Fenomena ini bukanlah sifat melekat, karena ternyata tanpa kekerasan pun itu adalah revolusi gitu. Kemudian ukuran kecepatan, karena yang disebut dengan revolusi itu adalah perubahan mendasar dalam waktu cepat. Nah, berapa cepat ukurannya, interval waktu, maka ukuran kecepatan suatu perubahan itu sebenarnya relatif. Karena revolusi pun sejatinya dapat memakan waktu yang cukup lama. Jadi sekiranya revolusi itu misalkan 5 tahun, oh cenah eta mah bukan revolusi tapi evolusi. Karena revolusi mah harus cepat, atau eta mah kudeta atau. Nah, maka itu pun tidak menjadi syarat ukuran waktu. Saya ambil contoh misalkan revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun. Walaupun dilihat dari sisi waktu ternyata memakan waktu yang cukup lama, maka industri Inggris ini juga tetap saja memenuhi kriteria disebut revolusi. Karena yang dilihatnya bukan urusan cepatnya gitu, tetapi terwujudnya perubahan sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Misalkan dari sistem kekeluargaan mengalami perubahan, walaupun berubahnya itu lama, tetapi terjadi perubahan dalam sendi-sendi, maka memenuhi unsur revolusi. Begitu pula terjadi perubahan sistem perburuhan, hubungan antara buruh dengan majikan. Walaupun berubahnya lama, tetapi karena nilai-nilai sistem hubungannya berubah, maka memenuhi yang disebut dengan revolusi. Itu kalau dilihat dari sisi ukuran waktu. Kemudian ciri lain, revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Bukan tambal sulam bahasa orang Soreang mah gitu. Kalau tambal sulam bukan revolusi. Kemudian revolusi juga bukan merubah perilaku tapi merubah sistem. Yang terakhir, revolusi merupakan suatu upaya perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang dalam beragam faktor. Maka figur kepemimpinan bukan satu-satunya ciri revolusi. Jadi figur pemimpin itu hanyalah salah satu faktor. Walaupun ada figur, tetapi perlu juga membutuhkan dukungan segenap elemen perjuangan beserta piranti atau jajarannya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah ringkasan yang namanya revolusi yang kita himpun dari berbagai sumber. Maka secara umum revolusi itu adalah perubahan yang mendasar dalam waktu cepat tetapi relatif. Maka ukurannya adalah perubahan yang fundamental secara mendasar, bukan tambal sulam, bukan merubah perilaku, tetapi aksentuasi atau penekanannya ada pada perubahan sistem.
Saya ambil contoh nanti perbandingan di Islam. Merubah perilaku A yang negatif supaya jadi B positif. Nah itu mah bukan revolusi, itu mah tagir. Begitu. Kalau sistem sudah kena benalu, harus di maintenance, dibersihkan dari benalu, namanya tajdid, bukan revolusi. Tetapi revolusi lebih kepada corak ibdal, mengganti gitu. Kalau tagoyur hanya merubah, itu di perilaku. Nah tetapi ketika dipadankan ke dalam bahasa Arab, umumnya para ulama sudah memiliki padanan tersendiri gitu. Karena kalau ibdal itu belum menyeluruh. Ibdal hanya satu komponen saja, hanya satu unit misalkan yang dirubahnya. Maka kurang lebih bahasa Arabnya ada tiga yang berkenaan dengan revolusi, atau yang lebih pas untuk menyerap maksud dari revolusi. Satu, dan ini yang paling populer di abad modern, yaitu saurah. Jamaknya saurat. Itu bahasa yang lebih modern. Bahasa periode sebelumnya itu intiqob dan hayaj, al-hayaj. Jadi saurah atau intiqob atau al-hayaj. Dan ini sudah diadopsi paling tidak di kamus Munawir gitu. Pengertian revolusi. Nah itu secara istilah. Sekarang mari kita lihat dalam pandangan syariat. Dilihat dari arti perubahan secara fundamental, perubahan secara mendasar, perubahan pondasi bukan bangunan, maka persoalan revolusi sebenarnya bagian dari Islam sendiri. Dalam arti bahwa Islam itu adalah agama revolusi. Yaitu revolusi melawan jahiliyah. Jahiliyah dengan semua sistem batilnya. Maka kehadiran Nabi Muhammad itu merevolusi tata dan sistem nilai jahiliyah. Nabi melakukan revolusi, yaitu pemisahan yang jelas dan tegas. Barudak katapang, barudak soreang menyebutnya, dengan hadirnya Islam ada garis demarkasi yang jelas, mana al-haq, mana al-batil. Maka pada saat sistem yang mendominasi masyarakat, yaitu sistem jahiliyah dengan nilai-nilai kebatilan, datang Islam direvolusi. Maka dalam konteks ini, Islam hadir menjadi penanda perubahan secara fundamental. Islam datang, fajar Islam terbit, menjadi penanda perubahan secara mendasar. Bukan hanya dalam tatanan akidah dan pola pikir, tetapi Islam juga merevolusi dalam tatanan sosial dan ekonomi. Maka tujuan dasarnya revolusi dilakukan, paling tidak dalam bahasa barudak soreang, yaitu adalah ihqaqul haq, menetapkan bahwa yang benar adalah benar, dan ibtalul batil, yaitu membatalkan kebatilan. Itu tujuan dari revolusi yang pertama. Yang kedua,
membangun persaudaraan universal yang kita sebut hak-hak asasi manusia, mana manusia dalam ras agama apapun punya nilai universal. Ini yang harus dibangun persaudaraan universal ini. Nah, nanti lahir yang namanya Piagam Madinah, kemudian penegakan hak-hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu menciptakan kesetaraan, bahwa semua manusia memiliki kesetaraan, persamaan hak di depan hukum, punya kesetaraan di dalam mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kemudian yang terakhir mewujudkan keadilan sosial. Nah, itulah tujuan. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Pertama, ada satu peristiwa yang sangat penting menjadi pelajaran, bahwa Islam hadir merevolusi sistem jahiliyah. Di antaranya dalam peristiwa yang antum sudah akrab, dalam bahasa Jerman geus wanoh gitu. Semenjak kita belajar fiqhu sirah di tingkat madrasah, antara lain orang-orang jahiliyah ingin mengadakan kompromi dalam urusan ideologi. Saat Nabi memproklamirkan sebagai risalah wan nubuah, salah satu di antara negosiasi yang ditawarkan oleh mereka kepada Nabi yaitu kalimat sawa, yaitu kesepakatan bersama agar Nabi tidak menghina tuhan-tuhan mereka. Pada saat Nabi beribadah, orang kafir ikut ke masjid. Begitu nanti orang jahiliyah pun beribadah, maka Nabi pun ikut ke tempat ibadah mereka. Itu yang kita sebut zaman sekarang toleransi kebablasan. Jadi Nabi dinegosiasi agar menetapkan toleransi. Toleransi itu yang hari ini kita nyebutnya sinkretisme, asimilasi. Ari toleransi yang sesungguhnya saling menghargai gitu. Anda beribadah menurut keyakinan Anda, kami tak akan ganggu. Kami hormati, kami ibadah menurut keyakinan kami yang disebut lakum dinukum waliyadin, itulah toleransi. Tak ari ieu mah sinkretisme, yaitu pembauran. Anda ke gereja, saya milu haleluya. Gitu. Saya ka masjid takbiran, manehna cantang tu milu takbir. Da begitu teu Allahu Akbar kalaka Allahu Somad. Gitu kan? Nah, maka Nabi menjawab, inilah yang disebut dengan contoh revolusi. Di antaranya keinginan mereka itu melalui lobi Abu Thalib. Tawaran mereka oleh Nabi ditolak mentah-mentah. Nabi menyatakan, ya ami, hei pamanku, wallahi demi Allah, lau wadu'u asyamsa piyamini, sekiranya hadiah atas toleransi versi mereka saya apresiasi, lalu mereka memberikan kompensasi yaitu matahari ditempatkan oleh mereka dalam genggaman tangan saya, kemudian wal komaro piyasari, mereka menempatkan, menyimpan mahkota bulan di sebelah tangan kiriku, ala an atruka hadal amro, sebagai kompensasi agar aku meninggalkan urusan ini. Hatta yudhirahullah. Pilihannya cuma dua.
apakah Allah memberikan, memperlihatkan kemenangan atas tugas ini? Au ahlika fihi, atau aku yang celaka, yang binasa dengan tugas ini, maka mataroktuhu, niscaya sekiranya aku diberi tahta sehebat matahari sebagai sumber energi dan bulan yang aku pegang di tangan kiri, aku tak akan pernah meninggalkan tugas ini. Nah, urusan yang dimaksud dalam pernyataan Nabi ini bukan berkenaan dengan perilaku, dengan suluk, maka tidak termasuk revolusi, merubah perilaku misalkan nginum homer atau berbuat zina. Karena yang dimaksud hadal amr oleh Nabi yaitu yang sifatnya fundamental, maka urusan perilaku itu bukan urusan fundamental. Maka itulah yang saya sebut merubah masyarakat dari tadi perilaku minum homer, zina itu mah tagir, bukan sauroh. Nah, bukan sarwah, tetapi itu mah tagir. Tapi yang dimaksud hadal amri oleh Nabi itu apa? Yaitu kalimat mendasar, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itulah yang disebut revolusi. Yaitu dari tadi keyakinan jahiliyah harus menyatakan, mengakui la ilaha illallah. Maka yang dimaksud oleh Nabi bukan kebiasaan orang jahiliyah minum homer jadi henteu, lain etana nu dirobah, eta mah tagirnya. Yang dirobah itu adalah sistem bilipnya, sistem keyakinannya, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu diantara pelajaran penting yang disebut revolusi di dalam Islam. Berarti dari konsep dan contoh praktek Nabi melakukan revolusi, kita dapat mengambil pemahaman kedudukan revolusi di dalam Islam adalah salah satu alat atau sarana atau wasilah, wasail, bukan makosid, yaitu alat atau sarana melakukan perubahan dari kebatilan menuju al-haq, dari kedoliman menuju tegaknya keadilan secara mendasar. Maka dalam konteks kedudukan sebagai alat, sebagai wasail, sama dengan evolusi, sama dengan tadaruj graduasi. Karena yang jadi makosidnya bukanlah melakukan itu. Jadi mau revolusi, mau tadaruj, evolusi atau graduasi, sama-sama alat, sama-sama sarana, sama-sama wasail, bukan makosid. Karena makosidnya tadi yaitu ihqaqul haq dan ibtalul batil, serta mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan menghilangkan kezaliman. Nah, berarti menghukumi revolusi, kita bisa menggunakan kaidah hukum tentang sarana sama dengan maqasid tujuan. Antara lain beberapa kaidah fikih. Al-wasailu tu'ti ahkamal maqasid. Semua sarana hukumnya sama dengan tujuan. Contoh lain, redaksi kaidahnya, wasailul umur kal maqasid, wahkum bihadal hukmi lil zawaid. Semua sarana untuk melakukan, untuk mencapai tujuan,
hukumnya sama dengan tujuan itu sendiri. Maka hukumilah dengan hukum tersebut sebagai penyempurna. Sementara yang paling populer di dalam di kalangan ahli fikih dengan redaksi lil wasail hukmul maqasid, hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Berarti suatu saat revolusi bisa wajib karena tujuannya adalah diharuskan. Maka ini termasuk malayatimul wajibu ilabihi pahwa wajibun. Sekiranya perkara wajib sudah tidak bisa ditegakkan kecuali dengan revolusi, maka kedudukan revolusi yang asalnya alat, kedudukannya jadi sama dengan makosid, hukumnya menjadi wajib. Nah itulah sekali lagi, kedudukan revolusi dalam tinjauan Islam bukan tujuan, tetapi alat, sarana. Hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Oke? Kalau sudah paham tentang kedudukan ini, maka dalam prakteknya, karena tadi satu tindakan dapat dikategorikan bagian dari intiqob gitu, bagian dari revolusi, maka harus ada komponen penopang unsur. Berarti secara praktek yang namanya revolusi itu tidak serampangan. Masalah direncanakan tidak mah itu hanya sekedar manajemen aksi. Tetapi revolusi bukanlah gerakan hantam kromo. Apa hantam kromo bahasa Sundananya gitu ya. Hantam krama weh gitu. Kan oma ku Jawa gitu. Nah, maka dalam prakteknya perlu menimbang maslahat mafsadat. Ini sekali lagi tatbiknya, secara status, konsep dan statusnya jelas sebagai wasail. Tapi pada saat tatbik implementasi revolusi, karena bukan gerakan hantam kromo, bukan gerakan tadi yang sifatnya serabutan, bukan sifatnya gerakan yang sekedar punya semangat, maka dalam implementasi tatbiknya perlu menimbang maslahat mafsadat, yaitu mengukur apakah ongkosnya jadi lebih mahal atau tidak. Sekiranya dengan revolusi tujuan justru tidak tercapai secara lengkap, tapi mafsadat malah lebih banyak, maka boleh jadi bukan berubah revolusi tidak jadi alat, tetapi dalam praktek perlu untuk ditunda. Bukan jadi haram karena kedudukannya jadi mulia dalam Islam untuk tujuan mulia, tetapi tidak menjadi apa bahasanya itu kemestian diamalkan. Sekiranya setelah dipertimbangkan justru dengan revolusi ongkos sosialnya lebih mahal daripada tercapainya tujuan, maka dalam konteks inilah kita melihat ikhwan kita tidak proporsional. Jol ujug-ujug menggunakan hadis-hadis sabar. Gitu itu teh. Kalau kita tetap akan menempatkan revolusi sebagai wasail, maka bisa wajib. Tapi dalam praktek tidak selalu harus dipaksakan dilakukan. Sekiranya, maka hadis-hadis tentang sabar dalam konteks inilah tepat untuk digunakan. Cana naon jauh sabar lain. Bisa revolusi manya revolusi. Tapi sing puguh saha korlapna?
revolusi maneh jadi korup teuing aing euy gitu. Nah, maka beberapa contoh saya ambil. Ketika mafsadat lebih besar, revolusi ditunda, lain diharamkan. Antara lain saya ambil dua nih kejadiannya ya. Sekiranya persoalan revolusi sistem itu ada pada sistem negara pemerintahan, bukan di sistem sosial kemasyarakatan kultural horizontal, maka yang dipertimbangkan ketika kepemimpinannya absah, legal. Tetapi ada sistem dalam tanda petik yang memelihara kedoliman, yang kita sebut dengan kedoliman sistemik. Sekiranya dilakukan revolusi, justru malah rakyat banyak yang akan jadi korban. Oke, infrastruktur yang sudah dibangun harus dikorbankan. Malah itu efek yang akan didapatkan, bonus yang akan dinikmati oleh rakyat dengan gerakan revolusi, berarti evolusi menjadi pilihan. Graduasi tadarus. Nah, ini mengacu kepada pembacaan peta di zaman sahabat. Ada dua yang saya jadi rujukan menimbang maslahat mafsadat revolusi tepat atau tidak digunakan, bukan batil dan tidak batil, tapi tepat atau tidak. Ini istislahi metodenya. Yang pertama yaitu kejadian dari nasihat Ibnu Mas'ud. Ketika terjadi sengketa antar kelompok, antar faksi di zaman sahabat, maka Yusair bin Amr, ia bersama rekan mendatangi sahabat Ibnu Mas'ud. Harus bagaimana kami bersikap ketika terjadi apa bahasa kita ya, konflik di internal masyarakat muslim periode sahabat. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus bergabung kepada salah satu faksi yang sedang bersengketa, atau kami memisahkan diri dari keduanya? Yang kita sebut non-blok, non-blok teh blok katilu gitu. Abdi mah tengah blok cenah, jadi tilu blok nanti jeng anjir. Apakah kami harus bergabung kepada salah satu di antara dua faksi, atau kami menghindar? Nah, maka Yusair bin Amr dan kawan-kawan menyampaikan, berikan nasihat untuk kami karena masyarakat sedang mengalami ujian, dan kami tidak tahu apakah nanti bisa bertemu Anda atau tidak. Maksudnya, lamun teu ayeuna, boleh jadi kami menjadi korban konflik perang saudara. Kami belum tentu engke mah bisa, karena kami yang akan menjadi korban masyarakat. Mungkin bahasa urang mah, nah habisi terjadi chaos, ayeuna mumpung abdi ka sorea, isuk mah kakata pangwae cantang tu nepi. Nah, karena konflik terkadang tidak jelas mana kawan mana lawan, maka masyarakat yang tidak tahu menahu menjadi korban. Minimal ban kempes, mobil Pajero leungit bana gitu, daku huru-hara. Nah, maka Ibnu Mas'ud memberikan nasihatnya begini, ittaqullah wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, hatta yastariha barun, hingga orang baik beristirahat, au yustaroha min pajirin, atau kalian diistirahatkan, mereka diistirahatkan dari orang jahat.
Jadi antara orang baik beristirahat berarti kemenangan dipegang oleh orang yang baik. Ustadz jadi ketua RT, penjahat ele, penjahat modar, presiden dicepeng ku ahli ngaji, saprak jadi presiden tarang ngaji. Atau mereka yang mati gitu, atau kalian sekarang yang memang mereka berkuasa, kamu yang mati, yaitu melakukan demo di kuburan, di jero kubur gitu. Nah, wa'alaikum bil jamaah, bergabunglah dengan al jamaah. Fa innallaha la yajma'u ummata Muhammadin ala dolala. Karena Allah tidak mungkin menggabungkan umat Muhammad di atas kesesatan. Ini antara lain redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Saibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, sekiranya sama versi terbitannya, di nomor hadis 38347. Lihat, Ibnu Mas'ud tidak memberikan nasihat untuk berpihak kepada salah satu di antara keduanya, komunitas atau orang-orang yang berkonflik, yang bersengketa. Tetapi yang harus dipegang adalah al-jamaah. Apa al-jamaah dalam hadis yang lain sudah kita kenal, yaitu man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berpegang teguh terhadap ajaran yang aku pegang dan para sahabatku. Itu contoh. Karena kalau ikut terlibat, mafsadat lebih besar. Begitu ketika antum can bergabung mah, teu aya hiji oge pot kembang nu rusak. Saprak antum pipilueun, bujeng-bujeng pot kembang, toko wae rata. Teuing kumaha cara revolusi. Kawas kana kueh mari wae revolusi. Berarti antum mah tong ngilu. Keur antum mah mafsadat. Lain keur antum bungkul mafsadat teh keur bararea. Sebab lamun milu tara kuat si eta mah kitu. Ongko nyebutkeun Allahu Akbar tapi awas ya ku aing kitu. Tah eta contohna. Allahu Akbar, Allahu Akbar tapi habak sia ku aing maneh kitu. Acik kitu kan. Oh, tah siga kitu kan. Wah, geus beak eta. Nah, itu contoh. Jadi tidak terlibat, sudah aja berpegang kepada ajaran. Mun bahasa ieu mah geus cari cing di masjid. Gitu, tong nongkrong di pasar sorea. Entos we standby di kantor sekretariat. Itu jauh lebih baik daripada terlibat menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Oke, maka dalam konteks inilah revolusi menjadi penimbul mafsadat, berarti revolusi lebih baik ditunda gitu. Karena bukan diharamkan. Ini pendekatan istislahi. Oke, kemudian dari pesan Ibnu Mas'ud ini juga, ketika mangprang, naon mangprangnya? Gaspol. Ternyata dengan bersikap gaspol bukan kemaslahan yang didapat, malah kemafsadatan. Berarti sikap mengalah untuk kemaslahatan, maka itu yang lebih baik. Jadi para aktivis revolusi gitu, mengalah itu lebih baik. Itu diantara kedua yang didapat dari pesan Ibnu Mas'ud. Kemudian dari pernyataan Ibnu Mas'ud ini juga,
kita mendapatkan isyarat yang namanya maslahat mafsadat itu bukan asumsi, bukan opini, bukan konon, bukan katanya. Maka maslahat mafsadat harus terukur, bukan dugaan, atau minimal dikuat, diduga kuat, zunun. Maka kapan praktek revolusi atau tidak, berarti memang dibutuhkan pembacaan sikon di lapangan. Mun bahasa enama tidak cukup analisa naskah akademik gitu. Tidak cukup hanya dengan komentator pakar. Karena bukan pakarnya yang salah, bukan analisanya yang keliru, tapi boleh jadi analisa pakar tak tepat di Sorea, tepatnya ternyata di Ciwidey. Nah, maka menunda revolusi atas dasar kemaslahatan menghindar kemafsadatan yang lebih besar, maka menunda itu menjadi utama. Contoh lain yaitu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin pernah berpesan kepada Suwaid bin Ghaflah. Kurang lebih kalau saya ringkaskan pesannya itu, ini la adri la ali la alqaqa ba'da ami hadha. Saya tidak tahu, kata Umar, apakah saya masih bisa bertemu di tahun ini atau tidak. Karena saya tidak tahu pesan ini harus buru-buru disampaikan. Berarti pesan-pesan terakhir. Sekiranya mawat telami. Nah, maka beliau mengatakan pasma wa'ati, dengarkan dan taati pemimpinmu. Wa in umiro alaika abdun habasyun mujda'un, meskipun yang menjadi penguasamu budak Etiopia, rambutnya galing tipe perekat. Kuma galing tipe perekatnya, galingnya tipe perekat, galing nyere, ongkoh galing tapi lempeng. Maksudnya menggambarkan strata sosial pemimpin itu hanya sekedar lulusan SD, you know SD. SD kan aya SR, aya SD gitu. Walaupun pemimpin itu strata pendidikannya sangat rendah, tetamat SD-SD acan, tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, tidak berarti menghilangkan sikap taat kepada yang bersangkutan. Oke. Kemudian indorobaka pasbir, sampai ada kebijakan yang menindas rakyat, apa persekusi kepada masyarakat yang kritis, adanya pembungkaman terhadap orang yang lapar. Nah, dibungkam, dibungkangna ku masker dengan alasan COVID jadi wareg. Nah, sekiranya ada kebijakan yang sampai akhirnya kebijakan itu merugikan masyarakat, maka tetap kamu punya kewajiban pasma wa'ati. Oke. Kemudian wa in aroda amron yantaqisu dinaka. Yang tadi ada kesalahan dari sisi hak prerogatif pemimpin membuat kebijakan, ternyata masyarakat yang terdampak. Nah, maka sekiranya kebijakannya merusak agama Islam, maka sam'un wa ta'atun dami duna dini fala tupariqal jamaah. Namun
jika kebijakan yang ia buat menghendaki suatu yang merusak agamamu, maka tidak ada ketaatan untuk yang bersangkutan, maka lebih baik daripada agama rusak, daripada agama hilang, lebih baik darahku hilang. Maksudnya mending dipayahan. Nah, berarti dalam konteks ini ada yang bisa tadi dengan cukup sabar, cukup ku di SMS, bisa lebet gabung di grup WhatsApp. Oke, ada yang sama sekali tidak, maksudnya tidak bisa dirobah. Nu aya maneh kalakah pae. Mendek revolusi. Itu yang saya katakan, revolusi bukan mati konyol. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Maka ada pelajaran dari pesan Umar bin Khattab ini. Paling tidak ada tiga. Satu, siap sedia mengikuti aturan pemerintah. Walaupun pejabat pemerintahan presidennya bukan pilihan antum. Karena urusan tadi tim sukses mah sebelum pilkada. Nah, sesedah apa? Setelah legitimate, sah diangkat, berarti dia pun menjadi pemimpin kamu. Ah moal aing moal taat. Naon kapan kamari abdi mah teu nyolok si eta? Da abdi mah nyolok naon, nyolok tarangna gitu. Dina gambar. Oke ya? Itu yang pertama, siap sedia mengikuti aturan pemerintah. Dua, jika pemerintah memaksa mengambil hak kita terkait masalah dunia atau fisik, kita berikan dan tidak melawan. Contoh, hak guna pakai, kita sudah 50 tahun kerjasama dengan PTPN. Ternyata tidak diperpanjang. Si hak guna pakai, misalkan perkebunan itu. Oke, maka dalam konteks kedoliman seperti ini, maka kalian berikan kesetiaan dan tidak melawan. Tetapi sorry lur, jika pemerintah telah memaksa untuk melakukan pelanggaran agama, maka kita boleh tidak mentaatinya karena kebijakannya maksiat. RUU Sprint atau Perpu itu ternyata sudah melanggar sistem agama. Maka dalam demikian bukan berarti sabar nateh cicing, tetapi kita sabar dengan adanya aksi. Apa aksinya? Yaitu tidak boleh mentaati setiap peraturannya. Tak usah diapresiasi. Jangan ditaati, tetapi kembali memperhatikan maslahat dan mafsadah. Yaitu kita apa bu ya? Bahasa kita itu jadi entong taat tapi entong membuat kerusakan. Mangga wae tama kumacarana gitu. Lamun dititah moal taat tapi tong ngaruksak. Cek bahasa urang, entong meulah jantung malibir we. Jadi tidak ada ketaatan tapi tak boleh melawan. Sekali lagi, dari sisi apa? Karena kalau melawan dikhawatirkan mafsadat lebih besar. Iya, masalah pribadi, tepira kamari UMR, henti sesuai standar. Urusannya teh personal. Tahnu iya mah, lamun justru urusannya siga kitu, hek melawan, maka dampak terhadap masyarakat banyak itu taruhan gitu. Oke, kemudian keempat, karena kita
tidak mau taat. Walaupun tanpa format perlawanan, maka akhirnya masuk pada kondisi yang keempat. Ternyata jika pemerintah mengancam membunuh, barang siapa yang tidak menerima ketuk palu omnibus law yang 812 halaman kita omnibus law gitu, maka pemimpin tertinggi mengatakan paehan. Nah, maka dalam konteks ini kita wajib melindungi diri kita. Maka bukan bugot, bukan pemberontak, tetapi melindungi dari kekejaman pemimpin. Melindungi diri dari sikap semena-mena. Maka itu boleh. Oke. Kemudian dalam konteks agama, saat agama dipersekusi, saat agama ditindas, maka dalam konteks membela agama, maka melepas nyawa jadi bemper agama. Sekiranya berdarah-darah dalam kejadian semacam itu, maka berdarah-darahnya menjadi mulia, bukan karena dipengaruhi hoax. Nah, inilah yang didapat dari nasihat Umar bin Khattab. Sekali lagi, menimbang maslahat mafsadat revolusi. Terakhir, ini juga sering disalahgunakan oleh teman-teman yang sama sekali etama lain karena dalil memang tara demo. Sebab lamun demo arate. Aya nu sabalikna. Bahwa lamun demo jangan mencret, kau mau ngadangu takbir 1 juta jelema Allahu Akbar gitu, jangan lapak. Ari atribut make jawara gitu, gajah putih, gajah duduk gitu kan. Wah, make atribut pendekar, begitu ngadengekeun Allahu Akbar jangan lepel, jangan ngedeprek. Nah, maka di sini juga ada nasihat. Untuk siapa? Itu untuk kaum aktivis revolusi. Maka ini sekali lagi tidak boleh katanya untuk melakukan, sebab harus memenuhi unsur menimbang maslahat mafsadat. Ingat sekali lagi, maslahat mafsadat bukan asumsi, bukan opini, bukan perkiraan, tetapi harus terukur. Maka dalam konteks punya tim lapangan untuk mengukur kapan revolusi bisa dilakukan dan tidak, maka dibutuhkan yang disebut dengan jejaring dakwah. Apalagi antum nutara biasa mendengar desingan peluru, tidak pernah merasakan nikmatnya menghirup gas air mata. Karena bagi para aktivis, desingan peluru itu merdu bagaikan kecapi suling. Menikmat kadang guna teh di lamun di reply teh melalaunan gini teng, aduh nikmat. Mata kelamun sudah lama tidak mendengar tali desingan peluru teh nyari awak. Nah, karena kerno kitu mah bom 2 wae mah ditamul deleta kan gitu kan. Aleta. Gitu. Pentungan, atuh rasa coklat atau gitu. Begitu dikentung hulu teh nikmat gitu. Aduh. Terima kasih, Pak. Apa kerieu ti tadi gitu. Ku pentungan mah jadi cager, tapi pentungna entong ganjil. Kan dipentung ti dieu becedul hiji gitu kan. Pak hiji deui, Pak ngarasa imbang pentul 2 gitu. Nah, jadi ini sekali lagi perlu punya orang lapangan membaca waki realitas. Karena entong apalagi cuman kabar di abah Google gitu. Kabar di medsos. Tidak, harus terukur. Ini sekali lagi karena persoalan maslahat mafsadatnya bukan menghukumi revolusi sebagai alat. Oke? Okay? Nah, jadi
Ini antara lain beberapa catatan yang pernah dan akan terus saya ingatkan. Sebagai penutup, pertimbangan maslahat mafsadat berkenaan dengan hadis Anas bin Malik. Nahana kubaro'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang senior, aktivis senior, mantan, melarang kami. Mereka mengatakan, la tasubu umaro'akum, janganlah kalian menghina pemimpin kalian. Wala yagishuhum, jangan pula kalian menipu mereka. Wala tabghaduhum, dan janganlah membuat mereka marah. Wattaqullah wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innal amra qaribun, karena urusan ini sebentar lagi, karena kesuksesan perjuangan ini itu sudah di depan mata. Berapa jauh depan mata teh? Perjalanan 5 tahun. Oke? Maka janganlah umat Islam menjadi aktivis sumbu pendek. Aya dalilnya teh sumbu pendek teh qaribun. Nah, inilah di antara beberapa catatan. Kedudukan tentang revolusi hanyalah alat, bukan tujuan. Hanyalah wasail, bukan makosid. Maka suatu saat revolusi bisa wajib. Sekiranya makosid tidak mungkin tegak tanpa gerakan revolusi, maka revolusi itu menjadi wajib. Mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Tetapi saat dengan revolusi, ongkos sosial malah mahal. Kegaduhan malah tak akan berhenti-henti. Korban akan semakin banyak. Berbagai kerusakan itu tak terperikan. Berarti yang jadi pertimbangan revolusi ditunda. Tahku ditunda nanti jadi ibadah. Gitu. Nekat tadi revolusi jadi musibah. Begitu. Nah, saya kira inilah serahman ikhwatu iman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan kita semakin cerdas di dalam membaca bandul perjalanan bangsa ini mau kemana. Yang kedua, kita juga semakin diberi keberanian. Begitu tos nerangkeun tadi pikih revolusi, waktu revolusi loba alesan. Punten cen abdi mah teu tiasa ngiring di kelas revolusi. Margi naon? Kolor tos teu aya. Naon? Geus sabulan can diseuseuh. Maka revolusi mah cenah aya yang mewakili nyeuseuh kolor ijo. Nu sabulan can diseuseuh meujeuhna jadi portas lauk kitu. Itu mafsadat. Anas geus ngarti revolusi. Begitu ibu bu revolusi, aduh punten seseuheun. Nah, inilah, maka mudah-mudahan selain paham kita punya keberanian. Ingat, tidak ada revolusi yang gagal kecuali aktivisnya berubah menjadi pengecut. Maka Nabi mengajarkan agar kita jangan jadi pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal juban. Gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Gitu, Pak. Jadi tidak ada revolusi yang gagal oleh orang-orang yang memang jujur dan tidak pengecut. Revolusi akan gagal sekiranya dikendarai, diawaki oleh para pecundang. Maka berarti tujuan revolusi khawatir bertabrakan dengan syariat Islam, maka al-qa'id khairun minal qa'im, ngajedog di imah. Lebih baik daripada orang yang berdiri di buruan di halaman. Tapi dalam kondisi tertentu,
ngajedog berdiri di buruan pun masih lebih baik daripada orang yang berjalan di jalan soreang. Berjalan di soreang masih lebih baik daripada orang yang berlari di sabilulungan. Maka ini menggambarkan situasi dan kondisi. Dalam setiap sesi, maka belajar kapan kita duduk, kapan kita lari. Jangan sampai duduk dan lari atau berdirinya karena ditiupkan isu yang terjelas juntrungan. Maka revolusi dipakai alat untuk kebatilan. Maka disitulah penting tidak hanya mengandalkan semangat, tapi perlu dibekali dengan ilmu. Perlu diinjek dengan fakta. Perlu dicas oleh wawasan tentang peta pergerakan. Jangan sampai kesucian gerakan revolusi atau maraknya aksi ditunggangi oleh kepentingan yang berbeda atau dimanfaatkan karena isu ini kepentingan untuk orang tapi terboga SDM atau yang gratis. Maka nebeng pada aksi-aksi revolusi, itulah yang menjadi catatan penting. Oke, karena antum atas pala lintar ningali ana sora geus kieu paning jam 3 kudu meluncur ka Bogor, ti Bogor ka Cianjur, ti Cianjur ka Bogor deui. Itulah revolusi. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan masuk serah apa sebanyak-banyaknya ajukan, termasuk Bapak yang hari ini live streaming. Insya Allah kolom komentar itu unlimited karena yang akan menjawab nama Ustaz Rahman dan kawan-kawan. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.